Mbak ajari aku Poso Meduro, Mbak bales pakai VT. Oke, yo. Karena iki baru jaga tidung, jadi monggo kita kasih tahu ya. Aku iki punya. Nah, iki jenenge kalau ndek Duro iku yo, iki kan gelang bahasa Indonesianya. Kalau di Meduro iku, iki dikucat geleng gitu yo. Dan tunggu ya. Nah, kalau ini kan bahasa Indonesianya ajem. Ini itu moncan ring Madura ajem masih. Koyo ngono. Ayam bi ajem kan? Ba iya, deh iya bahasa Indonesianya itu ayam, Madura na ajem. Nah itu yo, salah boleh komplain rekena. Oh, mohon maaf ya, ini rada jorok tapi harus dikasih tahu. Yoi. Nah, kalau iki kan ee-nya ajem ya. Ini namanya kan kotoran ayam. Kalau di Madura itu enggak panjang kok, cuma temanco aja. Nah, lanjut yo. Kalau iki kan kepala anu kelapa ya. Kelapa tua, bukan kelapa muda. Nah, kalau di Madura itu iki jenenge dikucat apa lho, Pak? Nyior. Nah iya nyior. Kalau koyo ngene yo, iki jenenge nyior. Lanjut apa buli iki? Nah, apa da buli iki? Nah, kalau iki jenenge kok cekak be ono ne iki gak popo. Are apa namanya mana? Ontol. Hah? Ontol. Oh iyo. Jadi iki gembok tapi nek di Madura iku wong-wong dulu iku yo sing ngucat iki. Yo iki yo dikucak ontol yo. Kalau saiki mah. Kalau iki gembok koyo ngono. Oke. Motor segala kau sing rojo yo are sepeda perjuangan. Gaul ya. Kata Mas Aji, sepeda kayak mantanku nyakitin anjay, lebeu.